Oke guys, sekarang kita akan mengunboxing lagi sebuah case ya, silicone case untuk Oppo ya, kalau gak salah mah. Untuk Oppo A3s wajib mengirim video unboxing dari awal sampai akhir membuka paketnya guys. Oke siap, karena ini adalah sebuah konten. Oke, ini dia untuk paketannya tuh. Jadi di dalamnya tuh kita dapat apa tuh, case silicone my choice Realme C1 Oppo A3s soft case, lalu tempered glass Oppo A3s1 ya guys, 3s tuh. Yap, kita unboxing dulu saja. Oke, ini dia si paketannya dan ini si case-nya Oppo A3s. Lalu ini A3s juga ini untuk tempered glass-nya ya. Ini tempered glass-nya yang tebal gitu guys. Kanalnya lumayan bagus ya. Nah, seperti ini 88D untuk tempered glass-nya di bawah untuk link pembeliannya dan pemasangannya. Kalau gue gak lupa juga gue nah pemasangan ke si Oppo ini juga ada di bawah ya. Mudah-mudahan gue gak lupa ya untuk dibikin videonya. Jadi cek saja deskripsi video dan sekarang kita akan fokus ke si case nya ini dia, case dop my choice Realme C1. Nah guys, jadi mungkin itu C1 sama Oppo A3s itu sama ya. Oke, sekarang kita dari bawah link mobilenya kita buka dulu plastiknya ya. Ini dia si Oppo A3s nya, si case nya maksudnya tehnya. Ini ada si case Oppo A3s nya seperti ini, my choice. Nah, gue yang gue suka dari silicone case seperti ini tuh apa, untuk bagian belakangnya keras, bagian sampingnya juga keras tapi lentur ya, dan terbuat dari karet ya gitu. Jadi lumayan bisa melindungi dari baretan dan benturan ya. Terus itu bagian kameranya juga bagian apa tuh, iya bagian lensa kameranya agak tebal ke depan. Jadi lumayan bisa melindungi kaca dari lensa kameranya yang bisa menyebabkan goresannya. Jadi si lensa apa sih kaca lensa kameranya tuh terlindungi dari goresannya soalnya tebal banget ke depan. Ini dia sudah terpasang seperti ini, cuman itu tuh di bagian lensa kameranya agak kurang pas sedikit ya. Nah tuh kelihatan agak kurang presisi. Nah jadi solusinya gue dipotong aja bagian tengahnya jadi disatuin rata. Nah tuh kan guys, untuk bagian LED flashnya pas ya, cuman itu bagian kameranya doang yang kurang presisi ya. Ya jadi ya mungkin mirisnya seperti itu doang ya. Nah tuh kelihatan. Ya mungkin nantinya gue modif lagi ya. Jadi itu bagian penghalang antara kamera satu sama kamera dua tuh gue dipotong aja disatuin gitu ya. Biar lebih presisi ya gitu. Oke, intinya ini case-nya lumayan ya bagus, presisi juga. Untuk tombol-tombol aman juga enaknya. Berarti ini sudah berfungsi dengan baik ya, aman. Untuk kameranya ya lumayan dah, kamera Oppo A3s-nya bisa dipakai anjay. Oke, ini untuk video dan guys, jadi kalau untuk video tuh di samping-sampingnya tuh kayak agak hitam-hitam, cuman ini mode videonya yang full ya. Itu coba yang kecil. Nah, kalau pakai ukuran kecil tuh di bagian sampingnya tuh kayak hitam gitu tuh. Di bagian pojok guys. Itu pojok atas, pojok kanan atas sama pojok kanan sama pojok kiri ya. Kayak agak hitam gitu. Nah, kalau kita lepasin si case-nya tuh, nah hitam-hitamnya tuh jadi gak kelihatan guys. Mungkin karena itu karena jadi efek zoom out mungkin ya. Nah, itu kelihatan. Dan kalau kita pindahin tadi ke bagian video kan mungkin ada zoom in, jadi bagian pojok sampingnya tuh ke crop gitu ya. Mungkin itu diakibatkan dari kurang presisinya bagian pelindung kamera belakang ya. Nah, itu deh yang tapi intinya ini berfungsi dengan baik ya, aman. Dan ya lumayan. Oke, untuk masing-masing 4 jam yang kalian beli case sama tempered glass-nya juga ada di bawah deskripsi video untuk link pembeliannya ya. Dan untuk pemasangannya juga mungkin ada di bawah juga ya. Nah, tempered glass-nya di bawah ya, cek saja. Oke, cus ya. Thanks for watching. Mau just subscribe.